So, kalau kalian baru pertama kalinya mampir di channel YouTube ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba dicek kembali deh, pastiin saya belum pernah upload video atau membahas video yang berhubungan dengan pertanyaan kalian. Apabila belum pernah saya bahas, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Brief Two Way Pratama. Oke teman-teman, sesuai dengan request teman-teman sekalian, kita bakal ngebuat video bagaimana cara melakukan pengecekan kaki O dan kaki X untuk mengikuti seleksi penerimaan Polri. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama dengan seorang lulusan dari Pendidikan Bintara Polri tahun 2019 ya. Namanya siapa tadi? Siap, Gabriel Alfado. Nah, kita di sini langsung aja. Jadi, kalau untuk orang yang mempunyai kaki X itu batas toleransinya maksimal 5 cm. Jadi, kalau misalnya kaki X itu pengukurannya dari sini, teman-teman. Deketin, Mon. Nah, ini yang megang kamera juga seorang lulusan Bintara Polri tahun 2019 yang pernah saya buat tutorial keselamatan jasmani. Jadi, teman-teman, bagi yang mempunyai kaki X itu pengukurannya dari sini, dari mata kaki. Itu maksimal 5 cm. Apabila lebih dari 5 cm itu tidak ada toleransi sama sekali, itu auto gugur. Nah, untuk yang kakinya O itu pengukurannya di sini teman-teman, di lipatan ini maksimal 5 cm. Jadi di sini saya bakal nyontohin bagaimana orang yang punya kaki letter O. Coba direnggangin letter O. Nah, di sini kita contohkan ini 5 cm. Berarti di sini sekitar 3 jari batas toleransi. Di sini. Nah, di sini kalau dia jaraknya seperti ini letter O-nya, kita suruh, kita berikan perintah, coba rapatkan kakimu. Ketika dia tidak bisa rapat maksimalnya sebatas mana, kita ukur dari ini garis lipatan kaki. Di sinilah pengukurannya. Nah, di sini kita contohkan ini berarti sekitar 8 cm. Ini udah nggak bisa sama sekali teman-teman untuk mengikuti seleksi penerimaan Polri. Otomatis di pemeriksaan kesehatan pertama itu langsung gugur. Nah, ketika dia misalnya cuma segini nih. Segini misalnya, rapat lagi. Nah, letter O-nya ringan, 4 cm misalnya, dari batas ini. 4 cm. Nah, ketika 4 cm itu masih ada batas toleransi dan dia bisa mengikuti seleksi penerimaan Polri dan dia lulus pada pemeriksaan kesehatan pertama. Nah, kita lanjut untuk pemeriksaan kaki X. Coba di X kan. Nah, ketika panitia memerintahkan untuk coba kamu rapatkan kaki kamu dan peserta tersebut tidak bisa merapatkan kakinya, maka itu akan diukur juga. Untuk kaki X itu pengukuran di sini seperti saya bilang tadi. Nah, di mata kaki. Nah, seperti ini sekitar 6,5 atau 7. Nah, di sini saya karena hanya menyontohkan, jadi saya nggak terlalu rinci ya untuk mengukurnya, teman-teman. Kalau panitia itu pasti sangat rinci untuk mengukurnya. Karena itu untuk menyangkut pada nasib seseorang, makanya panitia selalu mengusahakan untuk memeriksa dengan fix, dengan rinci. Nah, di sini misalnya tadi 6,5 atau 7 ya, berarti yang bersangkutan misalnya nih chassis Gabrian ini misalnya, dia nggak bisa nih auto gugur di pemeriksaan kesehatan pertama karena kaki X-nya lebih dari batas toleransi 5 cm. Nah, ketika dia kaki X-nya mungkin hanya sekitar segini jaraknya, 4,5 cm, itu dia masih bisa untuk lanjut pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama, teman-teman. Nah, demikianlah video singkat bagaimana cara pengecekan kaki X dan kaki O. Mungkin kalian bisa cek di rumah misalnya bagi yang mempunyai kaki X maupun kaki O. Oke teman-teman, mungkin juga bakal ada yang bertanya nih, Bang, gimana sih solusinya kalau kita mempunyai kaki X maupun kaki O yang lebih dari batas toleransi 5 cm? Itu biasanya teman-teman bisa ke bagian terapi-terapi kaki ya. Wah, teman-teman bisa, itu biasanya dikasih karet. Atau juga banyak yang jual sekarang di toko-toko online itu untuk alat untuk memberikan tekanan kepada kaki agar letter O dan letter X itu berkurang. Bagi yang letter O itu biasanya dipasangnya di sini alatnya, itu agar mengurangi. Kalau yang letter X biasanya pada saat kita baring-baring atau tidur dipasang di bagian bawah kaki. Nah, itu teman-teman bisa beli alatnya di toko online, banyak yang jual sekarang. Cari aja alat untuk mengurangi letter O dan letter X. Nah, bagi yang juga mau terapi, banyak terapi-terapi di wilayah kalian untuk mengurangi kaki letter O maupun letter X. Oke, demikian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Oke, diputar dulu kameranya. Di sini banyak juga nih adik-adik asuh saya. Enggak,
Simon putar aja. Halo nih. Halo guys. Nih. Perkenalkan namanya. Aura. Perkenalkan namanya saya. Siap, saya Bribda, Bribda Istara Dapriza. Siap, saya Bribda Dapin Presiden Rizky. Siap, saya Bribda Lizan Pratama. Oke, putar diri sendiri. Siap, dan saya Bribda Simon Anderson. Nah, ini nih semuanya adalah lulusan-lulusan Bintara tahun 2019. Mereka adalah orang-orang yang terpilih pada tahun lalu. Semoga tahun ini kalian yang nonton video ini adalah orang-orang yang bakal seperti mereka di tahun 2020. Amin. Amin kan ya? Amin. Amin. Oke, demikian videonya, video singkatnya. Semoga bermanfaat. Kali ini saya yang tadi ya, saya nggak sendirian. Kali ini ramai sekalian, kita bernostalgia dengan suasana dulu waktu kita. Orang ini masih casis, sekarang udah jadi satu rekan kerja teman-teman. Nah, semoga kalian yang nonton video ini lulus di tahun 2020. Amin. Semoga bermanfaat. Salam NKRI.